Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak tahun 1917 atau 16 malah masih ada khalifah. Dunia Islam masih ada khalifah, misalnya di Turki Utsmani. Tapi wilayah-wilayah Islam dijajah oleh koloni. Inggris menjajah Mesir, Sudan, Irak, Prancis menjajah Aljazair, Tunis, Suriah, Indonesia, Belanda, Malaysia juga Inggris ini ya. Berarti khalifah la haula wala quwata. Seorang yang tidak punya kekuatan apa? Hasyim Asy'ari sudah tahu. Kiai Abdullah Fahim sudah tahu. Sudah ma'rifat. Apa? Ini khalifah pasti akan bubar. Khilafah pasti akan bubar. Kalau nanti bubar, khilafah sudah tidak ada, jangan sampai, jangan Indonesia atau Nusantara ini menjadi umat Islam yang sekuler. Ya, umat Islam yang tidak beragama, tidak aktif beragama. Harus beraktif beragama. Maka Hasyim Asy'ari tahun 16 sudah mengeluarkan jargon hubbul wathon minal iman. Apa? Nasionalisme bagian dari iman. Kamu nasionalis harus beragama, kamu beragama harus nasionalis. Ini masih ada khalifah. Betul. Tahun 23 khilafah bubar. Khilafah yang membubarkan siapa? Mustafa Kamal Ataturk. Khilafah bubar, negara-negara Islam tidak punya pemimpin, Indonesia sudah punya pegangan nasionalisme, religi, religius, nasionalis, nasionalis, religius, religius, nasionalis. Maka di Indonesia atau di kita Nusantara ini, ulama aktif dakwah Islam juga aktif memperjuangkan kemerdekaan negerinya. Syekh Abdullah Fahim, Syekh siapa lagi? Dan yang lain-lain. Di sana Hasyim Asy'ari, Wahab Hasbullah, Bisam Suri, Maksum, Syekh Maksum, Syekh Asnawi Kudus, Syekh Ihsan Cepu, Syekh Faisal Lombok Tengah, Syekh Kamil Soleh Sumatera Selatan, Syekh Abdul Rahman Banten, Syekh Abdul Hamid Bogor, Abdul Halim Majalengka, semua Kiai Abbas Buntet Cirebon, semua ulama nasionalis, nasionalis ulama. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa orang mati membela negaranya, syahid. Bukan hanya bela agama, bukan hanya demi agama, demi negara, mati syahid. Paham? Ini arti hubbul watan, iman artinya. Barang siapa berkhianat, man khana li watanihi halalun damu. Siapa yang berkhianat terhadap negerinya, misalkan berpihak pada Belanda, berpihak pada Jepang, Indonesia itu ya, maka boleh dibunuh, tapi tidak kafir, tidak boleh dibunuh. Ini nasionalis ulama. Ketika tahun 36, bila tahun 26, Muktamar NU di Kalimantan Selatan memutuskan bahwa Indonesia adalah Darussalam. Indonesia adalah negara yang damai, bukan negara agama, negara yang sesuai hidup berdampingan bersaudara. Agama sekian, sekian agama, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, itu yang resmi, yang masih tidak resmi banyak masih. Jenengan nyuwun Jawa pasti tahu, Gotoloco, Dharma Gandul, Sabtu Dharma, Sambelun, Subud, Kaharingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan, Karuhunan, Parpalin, Sumatera Utara, Parpalin, semua saudara kita semua, itu namanya Darussalam. Paham tidak? Maka pada tanggal 18 Agustus setelah merdeka, setelah merdeka, 18 Agustus rapat BPUPKI, Badan Panitia Kemerdekaan Indonesia, membicarakan undang-undang negara. Saudara-saudara Kristen tidak setuju, menolak ada 7 kata. Namanya Piagam Jakarta. Isinya apa? Dengan kewajiban melaksanakan syarat Islam bagi pemeluknya. Tidak setuju, coret itu. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, pulang ke Tebuireng, ke Jombang, menghadap ayahnya. Bagaimana ayah? Ini orang Kristen tidak setuju ini, ada 7 kata ini. Kiai Hasyim Asy'ari jawab, ya nanti malam saya sholat dulu. Nah, satu malam sholat, minta petunjuk dari Allah. Besok pagi, Kiai Hasyim berkata kepada anaknya Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim, kamu kembali ke Jakarta, saya setuju. 7 kata dicoret, dihilangkan. Kenapa? Jadi kata harus berjalan ke syariat Islam dicoret,
Hasyim Asy'ari setuju. Kenapa? Karena yang paling penting, yang paling utama, kuat dulu Indonesia ini. Kalau sudah kuat Indonesia, mari kita dakwah Islam di negeri yang kuat persatuannya. Paham tidak? Paham tidak? Kalau belum kuat sudah bicara syariat, perang dulu belum kuat. Perang dulu belum kuat. Contohnya Afghanistan. Afghanistan 40 tahun perang. Soviet, waktu Soviet masuk Afghanistan, umat Islam Afghanistan bersatu melawan Soviet. Soviet sudah lari meninggalkan Afghanistan, bicara syariat. Perang terus 40 tahun sudah. Waktu Taliban datang kantor NU, Taliban datang kantor NU. Saya terima. Saya katakan Afghanistan kuat dulu, bersatu dulu. Bersatu dulu. Kalau sudah bersatu baru bicara Islam, hukum Islam, undang-undang Islam, baru dakwah Islam. Jangan belum bersatu, belum kuat sudah bicara Islam. Paham tidak? Begitu pula di Indonesia, di Malaysia pun samalah. Kuat dulu persatuan Malaysia ini. Nasionalis Malaysia kuat dulu. Jangan sampai pecah. Indonesia jangan sampai pecah. Maka di negeri yang kuat persatuannya itulah kita bangun masjid, kita bangun madrasah, kita bangun pesantren, kita bangun tahfidz Quran, kita bangun majlis ta'lim, kita istighotsah, kita doa bersama, dakwah Islam. Paham tidak? Nah kalau belum kuat sudah bicara syariat Islam, perang dulu. Mari kita di samping kita kerja, bagi yang pekerja, ya satu minggu sekali malam Jumat kita adakan doa bersama, gitu ya. Ada tidak sini? Ada tidak? Maulid Nabi gitu ya. Harus hafal. Pengurus NU, pengurusnya ini, pimpinannya ini, pengurus NU harus hafal baris janji. Kalau enggak hafal baris janji harus dihafalin. Harus hafal baris janji, pasti berbarokah. Syukur-syukur baca burda. Ada enggak yang baca burda? Ada baca burda? Burda itu ada seorang namanya Abu Abdullah Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariah Mesir. Satu bulan sakit lumpuh. Apa? Lumpuh itu apa? Tidak bisa bangun. Stroke. Mimpi jumpa Nabi Muhammad dalam tidur. Bapak sering berkali-kali jumpa Nabi Muhammad. Emang ketawa? Saya tanya ketawa. Enggak pernah. Kalau jumpa tuyul. Dalam mimpi itu dia berkata, "Ya Rasulullah, saya akan mengubah syair qasidah yang isinya kontennya memuji-muji engkau, menyanjungi engkau." Ya boleh, silakan bikin. Boleh. Satu minggu jumpa, ngimpi lagi, jumpa lagi. Sudah selesai Rasulullah, sudah saya bikin, sudah saya buat syair. Coba dibaca. Rasul mendengarkan, dia baca. Fatabas sama Rasulullah. Rasul tersenyum. Wa masa jasadahu, diusap-usap badannya. Besoknya sembuh. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya. Kalau ahli sunnah wal jamaah percaya. Yang enggak percaya bukan ahli sunnah wal jamaah. Gampang dari itu aja. Enggak tidak percaya karomah, tidak percaya maknah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Apa syairnya coba? Apa enggak? Amin tadakuri jironim bidhi salami mazata dam'an jaromim muklatin bidami amhabbati rihu min tilqai kazimatin wa awmadal barku fihi dhulmai min idami famali aynaika in kultafu fahamata wa mali qalbika in kultastafik yahimi ayah sabu sabu anna hubba mukatimu mabayna munsajimin min huwa muttarimi laulala. Apa tidak? Wah. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazat tadam'an jaromim muklatim biddam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu pada perempuan yang ada di dusun desa lama? Atau karena engkau teringat ketika angin bertiup kencang di desa Kalzimah? Atau engkau teringat ketika malam gelap gulita di desa Ilom? Kenapa engkau tidak makan, tidak tidur, tidak enak tidur, tidak enak makan? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu sedang kena asmara. Apa bahasa Malaysia apa? Kena asmara. Pasti, ngaku sajalah. Pasti kamu sedang mabuk asmara. Gak bisa disembunyikan. Kamu tidak bisa mengingkari. Pasti kamu lagi kena asmara.
Jawabnya apa? Na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya la'imi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Na'am, memang benar. Benar, saya sedang mabuk cinta. Saya sedang kena asmara. Sampai rasa cintaku menjadi penyakit, menjadi sakit. Tapi bila engkau tahu siapa yang sedang aku rindukan, kamu pasti maklumi. Kamu pasti memahamilah. Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai kamu nangis bercampur darah, tiada henti-hentinya, tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak nikmat makan, tidak nikmat tidur. Siapa? Siapa yang kamu cintai? Siapa yang kamu rindukan? Perempuan mana? Ada di mana perempuan itu? Jawabnya, yang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini Wal Fariqaini Min Urbin Wa Min Ajami Nabiyunal Amirun Nahi Fala Ahadu Abarra Fi Qawlila Min Huwa Lana Ami Huwa Al-Habibul Ladhi Syafa'atuhu Likulli Hawlin Minal Ahwari da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin wairi munfasimi faqan nabiyina fi khulqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Harus hafal nih, harus hafal nih. Kalau gak hafal bukan al-sinu al-jamaah. Yang ku rindukan setiap hari, setiap saat aku ingin ketemu. Aku sudah tidak tahan, ingin ketemu, ingin jumpa. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.